Jika saat camping didatangi gorila, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Gorila termasuk golongan hewan yang cukup tenang selama keluarganya tidak diganggu. Karena tidak bersama keluarga, jadi jika gorila seperti marah, tenang saja karena itu sesuatu yang normal. Bertindaklah seperti tidak dalam keadaan bahaya dan panaskanlah air hingga mendidih. Buatkan teh hangat untuk gorila dan suguhkan kepadanya. Ketika gorila asik menikmati teh, ambillah kampak dan tebanglah pohon yang besar yang tepat berada di belakang gorila. Pohon akan roboh dan pasti menimpa gorila. Dan bang! Karena gorila sangat kuat, pasti pohon yang tumbang tadi akan dapat ditahannya. Gorila pasti akan marah, namun segeralah elus-elus kepalanya dan kemudian ajaklah gorila ke toko yang dihias bertema Sanrio di Margo City agar gorila segera tenang dan bahagia. Pergilah ke Miniso Margo City Depok karena di sini store Miniso yang dekorasinya bertemakan Sanrio. Lihat dekorasi store-nya, udah Sanrio banget guys, dan kita bisa temukan banyak sekali juga koleksi Sanrio-nya dari mulai kipas, gantungan kunci, botol minum dan banyak aksesoris lainnya yang semuanya keren-keren. Karakternya juga lengkap dari Hello Kitty, Cinnamon Roll, Kuromi dan masih banyak yang lain. Kali ini saya dan gorila sama-sama tertarik dengan Sanrio Blind Box. Jadi langsung saja kita beli satu buah dan penasaran banget.